Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya Mimin akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti dan Billar, di mana di unggahan pertama ini datang dari IGS-nya Bang Ari Lobster ya. Di Jumat yang berkah ini, bismillah, selamat pagi, semoga berkah selalu hari ini, amin. Ternyata tim Leslar Entertainment sudah sampai di lokasi syuting JWB pagi tadi ya. Wah, pengantin baru udah bangun rupanya ya. Namun ternyata di sini terharu banget kalau mengenang masa-masa cute dari liburan Leslar ketika di Sumba ya. Dan di mana Dede akhirnya benar-benar menemukan sosok laki-laki yang tulus mencintai Dede Lesti tentunya, yakni Rizky Billar ya. Dan alhamdulillah pertemuan yang menurut Mimin sangat singkat ya, hanya 1 tahun langsung menjadi pasangan yang benar-benar halal. Dan kita sebagai pemburu vitamin terus saja membolak-balikan IGS nih tentunya ya, karena saking ingin mendapatkan vitamin dari Lesti dan Billar. Dan tentunya udah melihat foto-foto cute ini aja udah senang banget ya, apalagi kalau ada vlog terbaru dari Leslar. Kemudian ada kabar bahagia dari Teh Fitri Karlina. Teh Fitri Karlina sampai bilang terima kasih kepada Mama Rosmala Dewi ya, dan kakak serta Dedek Lesti Kejora karena sudah memberikan hadiah, katanya nih, Masya Allah, yakni pemberian hadiah rendang ya dari Bunda Rosmala Dewi tentunya, karena tahu ya kalau Teh Fitri Karlina hari ini akan pergi ke New York. Tentunya hadiah ini akan dibagikan bersama Pak Konjen RI sekaligus kok Pak Konjen kan Leslar Lovers sejati ya. Jadi kata Teh Fitri Karlina, akan saya bagi juga dengan Pak Konjen, dan pasti beliau akan senang banget dapat hadiah rendang dari keluarga Leslar. Wah, senang banget ya rendang Ibu Rosmala Dewi goes to Amerika. Wah. Kemudian ada kabar juga dari IGS-nya Lesti Kejora nih, dimana Takdir Cinta rekaman satu malam saja nih benar-benar luar biasa ya, sudah mencapai 5,9 juta viewers, trending di nomor 2 ya Takdir Cinta dalam 4 hari tentunya. Semoga apa yang kita inginkan tercapai ya, bisa trending satu terus dan karya dari Dede Lesti Kejora selalu membooming dan tentunya tetap bersinar. Dan ada kabar bahagia juga datang dari Lesti Kejora ya, di mana vitamin Jalur Endorse lagi-lagi membuat kita bahagia siang hari ini. Jadi Lesti Kejora nampak cantik ya dengan kerudung hitamnya, dan tentu lagi endorse kipas angin nih guys di Tokopedia ya. Jangan lupa sweep up ya dan keep sekarang, karena lagi ada promo ya guys. Dan untuk kabar selanjutnya datang dari Indosiar, tak henti-hentinya selalu menginformasikan kalau hari Minggu bakal ada 3 rangkaian acara tasyakuran pernikahan Leslar ya, Takdir Cinta. Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus pukul 8.00 waktu Indonesia Barat jam 8 pagi ya. Kemudian disusul tasyakuran pernikahan virtual
pada hari Minggu ya, 29 Agustus pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, serta tasyakuran pernikahan penutup jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, untuk selalu saksikan Indosiar dan pantengin terus channel ini. Itu dulu kabar terbaru seputar Leisler. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.